Tepatnya tanggal 17 Agustus 2022, Muhammad Fadli, Ketua Umum Mabes MU, didampingi Zainal Abidin sebagai Deklarator Masyarakat Bersatu Medan Utara atau Mabes MU, menyampaikan deklarasi dengan wartawan yang bertugas di depan Medan Utara. Dalam pertemuan yang digelar di Warung Sate Tampak Sederhana di Kelurahan Paya Pasir, Kecamatan Medan, Marelan tersebut, Muhammad Fadli dan Zainal Abidin sampaikan bahwa saat ini Mabes MU bersamaan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77, acara deklarasi KAN diresmikan memiliki akta notaris. Sepakat untuk selanjutnya menyusun program-program meningkatkan taraf ekonomi masyarakat, sekaligus Mabes MU adalah satu ormas di Medan Utara, kini sebagai kontrol sosial pemerintah. Kemudian silaturahmi antara awak media di Medan Utara bersama Deklarator Mabes MU mengharapkan insan pers dukung segala bentuk kegiatan yang dilakukan Mabes MU ke depannya. Mabes MU akan berupaya mencari solusi terkait aksi tawuran yang sering terjadi di Kecamatan Medan Belawan. Mabes MU siap menampung aspirasi masyarakat. Dalam rangka berdirinya organisasi masyarakat atau Ormas Masyarakat Bersatu Medan Utara atau Mabes MU di wilayah Medan Utara berharap adanya perubahan di bidang sarana dan prasarana serta peningkatan ekonomi bagi masyarakat khususnya di Medan Utara. Untuk agenda yang selanjutnya, Deklarator Mabes MU akan memperkenalkan pengurus dalam waktu dekat. Kemungkinan saat hari bersejarah di Hari Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 2022 mendatang. Di saat itu, dari Mabes MU akan mengundang stakeholder Muspika atau para pengusaha, TNI Polri, serta tokoh masyarakat yang tergabung di Medan Utara. Dari Belawan, Sumatera Utara, Pasarwan Sitorus, Tribrat TV, melaporkan. Deklarasi hari ini.